semua, balik lagi sama gue Dea Andira di The Sims 4 Teenage Life. Balik lagi guys di dorm Tiara dan kawan-kawan. Setelah kemarin kita udah ketemu sama Lee Coulton yang tinggal di Brindleton Bay. Jadi guys, intinya cerita ini tuh gue memperlihatkan kalian kalau teenager-teenager ini tuh kayak punya apa kehidupan masing-masing dan mereka struggle untuk mimpinya mereka masing-masing gitu loh guys. Jadi oke, gue balik lagi ke dorm Tiara dan kawan-kawan. Karena yes, kita harus memenuhi aspirasi mereka, kebutuhan mereka, dan semua-muanya. Jadi guys, di sini ada Christy yang lagi tidur di bangku taman. Gak ada yang di bangku depan apartemen dia karena dia kecapean habis olahraga ceritanya, sambil diliatin ibu-ibu lewat. Mungkin ibu-ibu ini bakal mikir kayak, buset nih anak siapa, kasian banget gelandangan gitu kan. Udah anak-anak tinggal sendirian gitu kan, jauh dari orang tua, ujung-ujungnya malah tidur di luar, kasian banget gak sih dia nih. Oke guys, jadi kita langsung main aja. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga nyalain notification bell, jadi kalian tahu update dan selanjutnya. Oke, yes, kita langsung play. Oke, Christy, kamu lagi tidur. Besok mereka itu yes, sekolah guys, sekolah jam 8 dan PR mereka belum kelar. Yang lainnya juga pasti belum, gue yakin. Ini yang lainnya pada kemana ya? Kayak mereka di rumah deh. Oke, kita akan bawa Christy pulang dulu. Hoi, apaan nih? Kita akan bawa Christy pulang dulu, guys, karena dia enggak mungkin ada di sini ya kan. Terus Tiara, Tiara ada di Oke. Ini kenapa sih anak-anak ini punya rumah juga? Punya kosan malah tidur di sini. Ya ampun, enggak ngerti lagi gue. Oke, kita ke Nikita sekarang at home tuh. Mana kok dia enggak ada. Oke, mereka baru pada pulang dan loading lagi. Like, kesel enggak sih kalian pulang doang aja loading? Oke, selamat datang di school dorm. Yes, semuanya udah pada pulang. Ayo kerjain semua PR-nya. Halo. Kerjain PR masing-masing. Dan tadi si Christy itu grade-nya poor ya kan. Wow, padahal di sini Christy yang kelihatannya kayak cewek baik-baik, ternyata grade-nya dia poor dong, guys. Ih, enggak ngerti lagi gue. Fix kita harus beli buku lagi. Sumpah kayak kita beli buku mulu enggak sih? Ya kan? Beli aja langsung banyak deh, kalau hilang ada jadinya. Langsung beli itu Wagapat, Manam, Jupan. Yes, kita beli buku PR-nya 8. Jadi gak ada alasan hilang lo gak ngerjain PR. Oke, abis ini kita akan ngerjain PR. Open, do homework. Terus yang lainnya juga open, do homework. Mana nih? Oke, do homework. Begitu juga dengan Erika. Gue tuh Erika sama Nikita masih kebalik-kebalik gitu loh. Namanya tuh karena sama-sama Erika, Nikita, kayak tiga suku kata gitu. Ayo semua ngerjain PR. Mana Tiara? Ngerjain PR di sini di kamarnya si Nikita, guys. Sambil ngobrol kali ya. Sambil gosip-gosip kayak apa kayak gitu, ya kan? Iya, kakinya biasa aja dong, Bu. Lah, buat karir enggak lah, udah ketahuan kali masing-masing karirnya. Terus ngobrol apa lagi ya? Terus ini juga Erika ngajak ngobrol Nikita. Kemarin lo pergi ya sama Kenan, ya kan? Bold pick up line. Dia confident. Yang lainnya langsung, hah? Serius? Demi apa lo pergi sama Kenan? Tetangga sebelah yang berisik itu. Ya, kenapa dia ngedin sih nih? Aduh, Bu, kamu ngerjain PR dulu, kenapa ngedin sih? Malah ngedance. Ngerjain PR dulu, open, do homework. Oke. Terus Erika ngobrol lagi. Hah, serius? Pergi sama Kenan? Bukannya lo kemarin marah-marah sama dia? Hahaha, ternyata dia temen gue waktu SD. Gitu. Terus mereka kayak liat-liatan gitu sama si Christy. Karena mereka curiga kalau si Tiara suka juga sama si siapa namanya? Sama Kenan. Terus ngobrol apa lagi ya? As about woohoo, jangan-jangan lo udah ciuman ya, udah ini. Enggak kok, belum, kata dia gitu. Oke, lanjut ke Nikita. Nikita, kenapa sih ini muta jelek banget? Lagian kamu kok menjauhkan diri dari orang-orang gitu sih? Udah, kamu yang lihat kotoran-kotoran ini berarti kamu yang abis bersihin setelah ini. Yang lainnya, sumpah yang lainnya lagi confident banget guys. Mungkin karena mereka lagi ngerjain PR kali ya, makanya confident gitu. Tuh kan, jadi ngobrol.
Eh, itu kenapa sih sini kita ngerjain di luar? Aduh, gue juga gak tahu tuh anak aneh banget. Hah, moodnya bagus. Eh, moodnya apa? Reputasinya bagus. Wow, deep conversation. Oke, kita lihat aspirasi. Aspirasi Tiara tuh apa? Introduce self to 10 Sims, oke. Erika, no. Guys, gue akan ganti Erika. Gak mungkin dia harus punya duit sebanyak itu. Gue mau masukin dia ke creativity karena dia masih muda. Dan masih muda tuh orang-orang biasanya lebih kreatif. Gue akan jadikan dia penulis. Karena kalau ini tuh udah dipunyain sama Christy, ini juga udah sama ibunya Tiara, aja gue pengen nyoba dia jadi penulis. Kenapa gak ini? Master actress, jangan ah, dia penulis aja. Dia kan obsesnya untuk jadi orang kaya. Jadi bisa menulis, menginspirasi orang dari gimana sih kehidupan dari nol sampai sekarang. Eh, dari nol sampai sukses gitu. Nanti kalau udah sukses. Oke, mereka lagi gosip-gosip, biarin aja. WTW, ini sih Nikita, kasihan banget gak sih? Hah, sendirian, sendirian. Yang lainnya udah selesai emang pernya ya? Wih, kelar, oke. Bersih-bersih yuk. Clean up. Clean up. Kalau gitu yang lainnya bantuin si Nikita deh, biar kalian aja yang bersihin. Si Nikita biar aja gak usah bersih-bersih. Terus kayaknya si... Nah, di WC kayaknya ada juga nih, oke. Tuh, dia akan bersihin di kamar mandi. Ah, apa nih? Gak usah lah. Bold pick up line. Oke, udah. Abis ini dia akan... Oh, yang ini belum selesai PR-nya, guys. Chrissy udah ya? Oh, Chrissy belum. Kok Tiara udah? Mungkin Tiara duluan kali ya. Oh, habis ini dia bisa pipis. Oh, enggak ada yang dia mau ngepel dulu. Jadi Tiara gak bisa pipis. Nanti ribet deh. Hah? Kok dia duduk ngapain sih? Kan mau ngepel. Oke, dia ngepel. Homework complete. Chrissy ngapain ya? Chrissy ngantuk, guys. Tapi ngepel dulu. Jadi paling abis ini Christy langsung tidur aja. Terus aspirasinya Christy adalah start three paintings. Oke, kita belum beli easel. Easel. Beli kali ya. Easel. Mana sih? Oh ini. Yang murah nih. Oke, udah. Easel-nya di sini di kamarnya. Setelah dia bersih-bersih, dia bisa apa namanya, bisa tidur. Terus, oh Nikita masih ngerjain PR ya? Udah belum Nikita? Wih, udah pada komplit guys, moodnya bagus semua. Tiara ngapain sih? Oh, dia kebelet pipis. Ayo pipis dulu. Yus. Chrissy ngapain sih? Chrissy bukannya tadi gue suruh tidur ya? Tidur sini. Terus Nikita, Nikita. Lah, kenapa Nikita yang pupi? Perasaan yang kebelet dia deh. Ini gantian nama Nikita. Nikita langsung tidur aja. Moodnya pada bagus, guys. Kok Nikita kamar ini? Nikita langsung tidur. Terus yang si Erika ngapain? Oh, dia lapar. Oh, dia bagus sih moodnya. Tunggu, gue mau ini dibuang. Karena ternyata kita tuh gak bisa masak karena ada ini, guys. Nih. Kita jual-jualin aja lah. Eh, kebalik. Salah. Oke, udah kebuang. Jadi, biar dia bisa masak. Enggak, jangan ambil itu. Ini jam berapa? Jam 4 pagi ya. Mending serve breakfast deh sekalian. Pancakes buat semuanya. Dia kayak baik gitu loh. Terus si Tiara bisa tidur. Tiara ngantuk, guys. Sleep. Biar dia masak, makan. Itu dia yang tidur. Aspirasi dia apa ya? Write two books. Oke. Dia harus nulis buku, guys. Ini udah jam segini. Masih netral reputasinya. Abis ini iseng yuk. Apa? Add Instagram. Add to Simstagram story. Biar dia nambah fame, guys. Biar dia jadi bagus. Yeay, ini hari yang baik. Udah subuh dan gue gak ngantuk. Wow, amazing. Kata dia. Oke, dia makan, dia lapar. Apalagi sih perlu dia lakuin. Temennya dia banyak juga. Anika, semuanya tin ya.
Sentex sambil chat-chatan sama Jacob gitu kan. Sentex. Terus sama Mariko, Sentex. Teksnya apa ngomong-ngomong ya? Oh, bisa chat kok, guys. Oh, kalau chat tuh nelpon ya. Oke, guys, kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kalian, oke? Ya udah jam 06.30 pagi dong. Gue gak ngantuk. Dia bakal tidur sih nanti. Tuh enggak kok, energi dia bagus. Mood dia bagus banget. Eh, kamu jogging aja, jogging yuk. Siapa tuh ketemu cowok gitu kan. Oh, dia lagi mau add to Simstagram story, guys. Oke, okay, update foto dulu, selfie. Pasti ganti baju, ayo kita jogging. Go jogging. Oke, okay. Yang lainnya tidur dong. Tiara tuh kamarnya pemandangannya gak enak, rumah tetangga ya. Gedung tetangga yang pemandangannya enak, yang pemandangannya enak tuh Nikita sama Christy. Langsung ke laut ini juga bisa sih, tapi kayak buka jendela dulu gitu loh, baru bisa lihat laut. Oh, dia jogging, guys. Main aja, oke. Okay. Oke, guys, cukup sampai sini. Tiara tidur. Gua rasa dia harus bangun karena dia lapar. Yuk makan yuk nih pancake buatan Erika. Cerita dia ngasih note, guys. Gua jogging dulu nih, udah gua masakin pancake. Silahkan makan. Udahlah, yang lainnya pada tidur. Oh, dia lagi jogging di sini. Mana dia? Wiwi, oke. Mana dia gak kelihatan, guys, udah lebihin aja. Kita liatin Tiara dulu. Oh, chat yuk. Dia sambil makan sambil chat gitu kan ceritanya sama ibunya Sentex tuh. Orang tuanya dia, wow. Wow. Wow, Tiara temen lo banyak banget. Oke, kita akan Sentex tuh. Bukan Canon, oh Canon boleh kali ya. Jangan dulu. Kita akan Sentex tuh, aduh mana sih nih. Family, mana sih family? Sentex ke ibu, I miss you, how are you? Rex gak mungkin lah, masih bayi kan ceritanya. Ke Randall, hi dad, how are you? Ke Badrun, sekolah yang bener ya dek. Ke Canon, jangan. Ke Canon kayak hi gitu. Gue senang sendiri. Oke, yang lainnya masih tidur. Udah kali ya, yang lainnya bangunin aja ya. Udah mau jam 8 tuh. Oh my god, si Chrissy jelek banget moodnya. Dia harus blader. Use, oke. Dia kenapa malu? Cannot unsee, oke. Coba ngobrol lagi sama discuss latest book, karena dia suka baca buku kan. Oke, bentar lagi mereka sekolah, guys. Kok kamu kayak ngajak ngobrol tapi malu gitu? Kenapa dia sedih sih? Bla 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 bla. Oke, si ini kita juga udah bangun. Oh, udah pada sekolah semua malah. Oke, okay, mereka semua udah berangkat sekolah. Chrissy tadi lagi pupi. Dia berangkat, oke. Okay. Di sekolah mereka akan make friends. Semuanya make friends, guys. Make friends. Lu gimana dong, si Chrissy lapar lagi. Gimana kita gak bisa nyuruh dia makan ya? Oh, gak bisa, tunggu dia pulang. Oke, okay, guys, kayak mereka sekolah, gue akan balik lagi setelah mereka udah pulang. Guys, bapaknya Christine nelfon. Aduh, gimana dong? Sorry, Dad, gue sekolah. Apa, anggap aja jam istirahat kali ya? Belum, jangan. Sorry, Dad. Oke, okay. Guys, should Nikita invite over classmate Colton? Oke, okay. Dia kenalan dong sama Lee Colton. Oke. Okay. Should Chrissy invite over classmate Maren? Oke, okay. Semuanya main. Jacob, oke, okay. Semuanya main. Oh, ini kita di nelfon apaan tuh? Oh, oke, okay. Kepala sekolah nelfon, guys. Jadi mereka tuh ketemu banyak banget, lihat dong. Erika ketemu Colton, terus Tiara done with school, bla 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 bla, semua sudah. Apa nih, kok beda jawabannya? Oke, okay, jadi Tiara harus lebih study hard lagi. Next time kita akan study hard. Sama Christy juga, terus Erika meet Eric, terus Christy meet Anika, Nikita meet Colton, Christy meet Jacob, Erika meet Adrian. Wow, lihat dong, banyak banget yang ditemuin. Wow, terus siapa yang ngajak si Colton? Oh, Erika meet Colton, jadi yang ketemu Colton, Erika dan Nikita, guys. Wow, rombongan. Oke, okay.
yang moodnya bagus siapa? Kayak nggak ada deh. Nggak ada yang moodnya bagus, guys. Pada capek semua. Nggak di moodnya bagus. Kita akan clean up ini. Kamu jangan makan dulu, kamu clean up lagi. Clean up, clean up. Terus kamu masak karena banyak tamu. Kita serve lunch aja. Garden salad buat semuanya. Oh, ini gimana sih yang invite si Erika kan? Kemutnya dia jelek. Erika ngobrol dulu dong. Oh, pada kurang fun semua guys. Eh, kamu siapa kamu? Sit here. Oh, Chrissy deket sama Jacob. Gue seneng deh kalau ngeliat mereka saling kenal gitu. Sit here, watch TV-nya ini aja, watch movie. Jangan watch current movie. Sumpah, moodnya langsung jelek semua setelah pulang dari sekolah. Kita beli ini, notification wall full. Oh! Yes, clear aja semuanya. Oh guys, mereka harus kerja. Erika tidur. Erika tuh sebenernya harus nulis buku di laptop. Mana sih? Ini temboknya. Sorry ya guys, ini kayaknya gue waktu bikin kamar kebanyakan barang. Si Erika tidur di mana ya ngomong-ngomong? Dia terus bikin buku, mungkin setelah dia tidur. Write jokes, write genre book, children. Oke, enggak apa. Pertama-tama bikin buku anak-anak dulu. Terus Christy start repainting while inspired. Dia enggak inspired sekarang. Oh, Christy juga moodnya bagus. Oh, Chrissy juga moodnya bagus kok. Ini si Colton mana tadi ya? Kok gak ada sih? Udah, si Chrissy juga lapar doang. Si Chrissy bisa ambil cemilan di sini. Gak usah masak. Nyemil. Nanti aja dia kan dimasakin sama Nikita ya. Ngobrol-ngobrol aja sama teman baru, ya kan? Discuss interest. Dia ngapain ya di depan sampah kayak gini? Hey, tell joke about monkeys. Terus dia akan gambar setelah itu. Tunggu, mereka kerja ya? Kerja jam berapa sih pada? Udah lebihan aja. Sebenarnya yang paling sulit itu adalah good night, night light. This is a children books. A story. Salah, belum dihapus. Cerita tentang lampu yang sedih saat ia mati. Karena ia senang menyinari ruangan. Oke. Oh, Jan, karena ia bahagia memberi sinar ke semua orang. Makanya disebutnya good night night light, guys. Karena kalau kita tidur kan good night night light, jepret langsung matikan lampunya. Oke. Biarin dia nulis. Tiara harus kenalan sama... Oh, Tiara kan harus kenalan sama 3 orang baru kan. Dia kenalan aja sama Lee Colton nih. Dia belum kenal sama Lee Colton. Dia akan kenalan. Hey, friendly introduction. Jacob kayaknya dia juga udah kenal deh, Jacob. Udah kenal belum? Udah kan? Udah, bin aja. Terus siapa lagi? Oh, ini. Dia udah kenal ini belum ya? Tiara ngantuk banget, guys. Ini udah kenal belum sih dia? Oh, udah. Udah kenal. Dia ngobrol aja di sini sama si Colton ini. Mana Tiara? Oh, dia masih nonton. Udah nontonnya. Nih, kenalan sama Lee Colton abis itu tidur deh. Udah. Hey Lee, what are you doing in... Lah, ini si Christy sama... Wait. Gua akan jadikan ini sebuah sesuatu lah. Siapa tahu mereka jodoh gitu kan. Kok Tiara senyum-senyum sambil merem gitu ya? Oke, guys, tiba-tiba Tiara playful. Coba kamu ngobrol-ngobrol lagi dong sama si Lee dong. Friendly. Oh, belum. Dari tadi belum toh. Hi, friendly. Terus more choice, funny. Oh, mana sih lama banget? Oh, dia gak kenal-kenalan sih. Oke. Hi, jangan so off tweet, jangan as to live juga. Funny, tell funny story. Oke, Tiara ternyata mau bikin kopi. Oke, biarin. Nikita ngapain nih? Oh, oke. Lihat deh foto ini. Oke, mereka udah kenalan duluan ya. Terus compliment appearance. Terus compliment tuh diprotes gak sih? Oh, love guys.
ceritanya Nikita kan dia kayak gossip girl gitu kan, dia kayak ngeliat cowok baru dia langsung yang gue ajak ke kosan ah. Terus tell funny story, ngobrol juga sama Jacob. Nikita tuh kayak lebih akrab itu. Oh, dia belum kenal Jacob guys. Hi, who are you? Terus mereka kenalan sama mereka semua. Lah, gimana sih? Mereka kenalan sama mereka semua. Mereka saling kenalan. Oke, Erika. Erika, kamu nulis sampai mana? Oke, biarin aja. Erika perlu mandi, guys. Saya mandi dulu, Erika. Yuk, bisa nggak sih? Dilanjutin nanti aja. Take bath, take bubble bath, biar moodnya bagus. Tiara moodnya bagus nih. Tuh kan? Oh, mereka mau ngobrol-ngobrol. Senangnya. Tunggu. Got screenshot. Oh guys, inilah definisi teenage life. Kayak mereka ketemu ngobrol-ngobrol, nongkrong, nemuin hal baru. Kayak, hai, jadi gue tuh tinggal di Brindleton Bay. Kalian kapan-kapan mainnya ke rumah gue. Nanti kita akan bakar-bakaran di situ. I'm so happy, okay? Loh, mana? Mana? Okay, terus Tiara, ngobrol apa lagi ya? Ngobrol apa ya? Dia kayak tertarik. Hey Jacob, how are you? I'm fine. Make flirterious joke. Guys, River ulang tahun dong. Gimana ya? Coba yuk, karena Tiara kan mau ketemu dua orang lagi. Ayo yuk, ulang tahunnya River aja. Select Sims to travel with. Oh, dia ngajak Jacob. Ayo kita ngajak Jacob. Jacob, ikut gue yuk. No. Dia ngejek Canon aja guys, ya gak sih? Oke, gue akan ngajak Canon. Ayo kita ke ulang tahun teman. Ah, excited. Guys, kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and share, oke? Okay? Menuhin aspirasi itu yang paling susah adalah punyanya si Nikita guys. Karena dia throw a party dan kayak, aduh itu nanti aja kayaknya ya. Kita akan menuhin aspirasinya si Erika dulu tadi lagi ngerjain. Terus Christy. Oke. Hai. Aduh kayaknya gue salah kostum deh buat si Tiara. Please Tiara jangan pakai baju kayak gini. Kamu kayak mau nonton ini. Apa namanya? Kayak mau nonton festival. Change clothes. Gimana caranya? Mana change outfit. Yang biasa aja. Oke, yang ini aja. Oke, hey, kita akan kasih salam ke ini. More choice, friendly. Apa nih, kok kita gak bisa ngapa-ngapain sih? Kita gak bisa nyelamatin dia sih. Aneh banget nih, orang yang ulang tahun gak mau diselamatin. Harry River, kayaknya Harry River suka deh sama Tiara, guys. Kok dia gak punya... Kok kita gak bisa nyelamatin River ya? Ya sebab dia aja lah, udah. Anggap aja kita kayak nyelamatin. Oh my, ini apaan? Ya lo si ibu ini gila banget nih. Kita gak bisa nyuruh dia ganti baju. Gak sopan banget sih. Gak sopan banget sumpah. Guess juga. Oke, Naomi, can you change your clothes? Please. Oh, ada baby guys di sini. Hai. Hai, kenapa kita bisa bikin bayi ini edge up? Aneh banget gak sih? Hai, kita akan rock si baby guys. Kita ngobrol di sini yuk, Kenan yuk. Tunggu, gue mau bikin dia sama Kenan. Oh enggak kok, dia sama si together di sini aja. Oke, Sarah ngantuk banget nih, kasihan deh gue. Oh ini ada kopinya kok. Drink with desperation, oke, desperasi loh. Ini ulang tahun macam apa sih? Cepet tiup lilinnya. Kita gak punya ini ya. Udahlah cepetin aja guys. Oke, ending early, have fun. Selamat ulang tahun dan semuanya. Oke. Yuk kita pulang aja guys. Ternyata ulang tahun teman tuh hanya seperti ini. Thank you for invite me. Hi, who are you? Hi Whitney, how are you? Kayak Tiara doang deh yang belum ini. Guys, si Colton masih di sini dong. Tunggu, gue pengen beli ini ah. Aspirasi. Aduh, salah. Gue pengen beli ini.
instant sleep replace. Mahal banget. Oke, lupakan. Gua enggak akan beli. Oke, hi Colton, I need to sleep. I think you can go. Tapi coba deh kita kayak tell a joke about me, so dekat sama Colton. Colton tuh ganteng tahu. Kayak ganteng-ganteng upa-upa gitu. Oke. Oke. Christy, welcome home. And dia lapar. Hey Jacob, Jacob masih di sini. Ngobrol lagi, ngobrol apa kek? Tell joke about Martians gitu. Terus apa lagi ya? Share ideas gitu. Nih sini kita ngapain ya? Take it easy, sebenarnya take it easy. Tiara tidur ya, udah ngantuk banget. Oh, mereka malah ngobrol di sini ternyata. Hai, Jir tuh apa ya? Hak. Oke, kita akan hakli. Abis hakli kita tidur. Tiara tuh masih muda, jadi gak masalah ya guys kalau gebetannya dia tuh banyak gitu kan. Kayak abis ini dia tidur, lelah pasti. Bye everyone. Udah tidur kenapa harus pingsan dulu sih? Jadi mau pingsan dulu guys. Pingsannya pindah-pindah gak jelas. Oke. Oke, biarin aja. Oh, yangnya juga lagi PDKT. Hai. Apa ya, ngobrolin apa ya? Flirt kali ya, coba ya. As if single. Terus more choice. Terus do an impression. Oh, yang lainnya udah pulang juga. Duh, mood gue jelek banget, gue harus mandi. Kayaknya si Erika yang harus mandi. Take bath, Erika. Misalnya Tiara tidur gini, malah pengen makan. Tiara tidur, Erika mandi. Abis mandi juga dia langsung tidur aja. Kasian banget gak sih, kayak capek banget gak sih. Dia ngobrol juga sama Jacob, kayak apa kek. Hai Jacob, lo belum pulang? Gosip, kayak get you know. Si Christy. Udah yuk, ini matiin aja musik, nyala semua, nyala listriknya mahal tahu. Kristi, kamu harus melakukan aspirasimu yaitu gambar small aja. Dia sengantuk-ngantuknya, dia masih pengen melakukan hobinya guys, walaupun dia masih pakai seragam kerjanya dia itu. Oke, biarin aja. Sini kita kapan throw party, kayaknya nanti akan gue sesuaikan jadwalnya. Dan nih ya, lihat deh jembatannya bagus banget ya. Oke, mungkin sini kita akan coba cari teman yang banyak lu buat dia. Dan nanti pas party kayak seru gitu loh guys. It's about day dan sebagainya. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu. Teenage Life episode 5. Emang sih aspirasi mereka semua belum bisa terpenuhi, karena kayak harus terpenuhi tuh kayaknya gue harus main lama gitu loh. Jadi mungkin kalau kalian mau tahu terus tentang mereka, kalian bisa ikutin terus video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa nyalain notification bell dan juga like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Oke? Guys, thank you for watching. Maafin kalau ada salah-salah kata. Spread love. See you.